أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علمك، آمين. أما بعد، terima kasih kepada pengacara majlis, sahabat saya, Ustaz Yaakob, Jabatan Kuasa, Tuan Imam tidak dilupakan, serta para-para tuan guru, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya, marilah kita sama-sama menzahirkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi yang penuh berkat ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam satu majlis yang diibaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi yang penuh berkat ini akan menambahkan iman kita. Saya teringat seorang sahabat Nabi, sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Rawahah, dia berkata dengan sahabatnya yang lain, dia mengajak dengan satu ajakan dengan menyatakan, ta'al nu'min bi rabbina sa'ah. Ta'al, mari nu'min, kita beriman, bi rabbina, dengan Tuhan kami, dengan Tuhan kita, sa'ah, seketika. Maka sahabat Nabi yang mungkin tak kata tak biasa agak dengan kenyataan macam tu pun marah. Dia mengadu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan itu, ta'al nu'min bi rabbina sa'ah. Jom kita beriman dengan Tuhan seketika. Biasa orang kata, jom kita ke surau, jom kita ke masjid, jom kita ke majlis ilmu. Ni jom kita beriman dengan Allah. Mengadu dengan Nabi. Nabi tak marah. Malah Nabi pun mendoakan Abdullah bin Rawahah dengan menyatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ibnu Rawahah. Dia menyukai majlis-majlis yang dibanggai oleh para malaikat. Bayangkan tuan-tuan. Maka majlis kita pada pagi ini merupakan majlis iman. Mudah-mudahan bertambahnya iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita pergi jauh, tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini, saya terlebih dahulu mengucapkan jazakallah khair jaza. Terima kasih kepada, terutamanya kepada Jabatan Kuasa, Tuan Imam, terutamanya sahabat saya, saya dan juga jemaah sekalian, alhamdulillah, kerana
saya al-faqir diberi keizinan untuk bersama dengan jemaah di Pekala Ramu ni. Keikutkan saya dulu memang selalu datang sini kalau program Datuk Syekh Muhammad Fa'ad dulu. Memang kita pun pernah datang sini ikut program Datuk Syekh Fa'ad dulu sini. Dan saya mengimbau kenangan saya ketika mana saya berada di sini dahulu bersama dengan program-program tuan-tuan. Ketika mana saya berkhidmat di Rembau, Negeri Sembilan. Tuan-tuan, ya, sekarang ini saya telah berkhidmat di Jabatan Agama Islam Laka dan tempat pun saya di Masjid Saidina Ali, Bukit Katil. Tuan-tuan, kita sambung bicara tuan-tuan ya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita sambung bicara kita pada pagi ini dengan tajuk yang bakal kita akan ceritakan. Yang mana cerita ini sebenarnya merupakan suatu nasihat untuk kita bersama. Nasihat untuk kita bersama. Perkataan nasihat. Perkataan nasihat ini tuan-tuan puan-puan sekalian, saya bawa satu kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Yusuf Al-Bajali. Beliau ini merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang mana? Seorang sahabat Nabi yang handsome. Ha, sampai dikatakan oleh Saidina Umar Yusuf abad ini, maksud Yusuf pada zaman abad berkenaan, seorang sahabat Nabi yang handsome, yang mana dia tadi seorang sahabat yang masuk Islam ketika mana Nabi berada di Madinah pada tahun 10 Hijrah. Dan dia telah berbaiat dengan Nabi SAW untuk mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan juga berbaiat dengan Nabi untuk memberikan nasihat sesama kaum muslimin. Maka di dalam Mu'jam Al-Kabir ada satu cerita. Dalam Mu'jam Al-Kabir, tuan-tuan puan-puan sekalian, sahabat Nabi ini telah pergi bersama dengan pembantunya. Dia nak pergi ke pasar untuk membeli seekor kuda. Nak pergi ke pasar membeli seekor kuda. Maka sahabat Nabi ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, beritahu kepada pembantunya agar cuba tanya tukang kedai berkenaan berapa harga seekor kuda. Maka dijawab dekat tukang jual kuda tadi, dia kata harga lebih kurang 300 dirham. Lebih kurang. Maka pembantu tadi pun jumpa sahabat Nabi ini, dia kata dengan harga begian-begian 300 dirham. Maka sahabat Nabi ini kata, dia rasa bukan harga macam ni. Saya rasa harga mungkin lebih daripada itu, antara 500 ke 800. Harganya itu lebih kurang antara 500 ke 800. Harga eh. Maka dia cakap dekat tukang kedai tadi, boleh cakap harga naik daripada biasa, suka dia tukang kedai. Biasa kalau kita tawar 300 dirham, kalau boleh minta kurang lagi 200 dirham. Ini ditambah lagi. Syukurlah tukang kedai, tukang jual kuda, kita letak harga 300 kan. Tetapi orang nak boleh kata rasa bukan harga 300, sekarang harga 500. Syukur tak tukang jual kuda? Syukurlah. Kita nak beli barang harga kuih contoh, kita nak beli harga, kita nak beli kereta contohnya kan, harga 39,000. Tiba-tiba kita kata dekat tukang jual harga dia 90,000 kot. Nah, syukur tak tukang jual? Syukurlah. Macam itulah kes yang berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Saya ralat, saya sebut Yusuf. Sebab Jarir bin Abdullah Al-Bajali dikatakan oleh Sayyidina Umar, dia ini ibarat Nabi Yusuf. Dia punya kehandsomenya macam Nabi Yusuf. Itu cerita. Di Jarir bin Abdullah Al-Bajali pun, dia membayar harga kuda lebih daripada harga pasaran yang sepatutnya 300 dirham.
yang menyebabkan tukang jual kuda tersenyum gembira. Maka ada yang bertanya kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia kata, kenapa kau jual lebih daripada harga pasaran? Sepatutnya kau kalau 300, tiba-tiba kau boleh 500 ke 800. Dia kata, aku telah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Maka timbul satu persoalan. Mungkin kita kata timbul satu persoalan memberi nasihat, apa kena mengono pula dengan harga kuda? Apa kena mengono dengan kuda dengan harga lebih daripada 300? Serta itu akan tergambar di dalam fikiran kita, memberikan nasihat itu merupakan suatu ungkapan ataupun kata-kata. Betul? Kita faham maksud nasihat. Rupa-rupa di dalam bahasa Arab, nasihat itu bukan sekadar dari sudut perkataan tapi perbuatan. Dalam erti kata, nak memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Jadi dari sudut bahasa Arab, nasihat itu bukan sekadar dari sudut perkataan tetapi perbuatan, iaitu nakkan manfaat untuk orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini adalah untuk memberikan manfaat kepada tukang jual kuda tadi agar dia mendapat untung yang agak lebih daripada biasa dengan harga lebih kurang 500 ke 800 dirham. Itu maksudnya. Maka daripada program kita pada pagi yang berbahagia ini, kehadiran kita bersama, kehadiran tuan-tuan puan-puan, kehadiran kita pada pagi ini untuk memberikan sedikit perkongsian adalah untuk memberikan manfaat kepada tuan-tuan puan-puan pada pagi yang berbahagia ini dari sudut ilmu pengetahuan. Tuan-tuan ya, itu dikatakan maksud nasihat. Oleh sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, hadis Nabi SAW yang mana hadis Nabi riwayat daripada Tamim Ad-Dari yang mana agama itu berdiri di atas nasihat. Kalau tengok dalam hadis 40, dia cerita agama itu adalah nasihat. Maka sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Dia kata, untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin dan orang awam di kalangan mereka. Maka secara tentu kita akan timbul persoalan. Maka yang dikatakan nasihat untuk Allah tu, nasihat untuk Rasul tu bagaimana? Adakah kita memahamkan memberikan nasihat itu macam mana kita berbicara? Maksudnya ialah kita suka bahawa Allah dan Rasul itu ditaati dan juga disayangi oleh di kalangan hamba-hambanya. Itu maksud dia nasihat kalau kita tengok daripada perspektif kacamata dalam bahasa Arab dan juga pandangan para-para ulama dan juga orang-orang soleh. Jadi pertemuan kita pada pagi ini ada tujuan majlis kita nasihat menasihati di antara satu sama lain, iaitu dengan tujuan tuan-tuan puan-puan sekalian untuk memberikan faedah dan manfaat untuk kita bersama, dengan tujuan yang satu untuk menambah iman kita dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengajian-pengajian yang disajikan pada hari ini dan kelas-kelas tuan-tuan puan-puan yang hadir sebelumnya. Mudah-mudahan kita kenal siapa pencipta kita, kita kenal siapa Tuhan kita, kita kenal siapa Nabi kita, kita kenal siapa yang bawa agama kita. Kita kenal. Maka tujuan inilah kita adakan program sebegini dengan tujuan-tujuan berkenaan. Pada akhirnya kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebelum tu saya minta izin kalau saya cakap Negeri Sembilan, tuan-tuan faham eh? Faham kan? InsyaAllah, mana nak tahu kita cakap Negeri Sembilan, tiba-tiba tersasul pula eh. Tersasul cakap Negeri Sembilan. Kata Negeri Sembilan, saya lagi tuan-tuan semua faham. Banyak tu untuk guru datang ke tempat tuan-tuan dengan berbagai bahasa. Tuan-tuan, insyaAllah. Hari ini kita cerita pasal tiga perkara.
iaitu iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan itu sebenarnya adalah yang termasuk dalam rukun agama. Rukun agama. Agama cakap bahasa Arab ad-din. Rukun ad-din. Saya buka kamus tuan-tuan. Saya buka kamus. Upoi perkataan agama ni sebenarnya datang daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit. Kita main bahasa sikit tuan-tuan ya. Daripada perkataan a satu perkataan, gama satu perkataan. A gama. Ataupun bahasa lain u gama atau i gama. Ni belajar bahasa kejap. Tapi biasa kita guna apa tuan-tuan? Agama. Ugama. Ugama kan? Ugama pun ugama kita biasa guna ataupun agama pun kita biasa guna. Tapi kalau igama kita memang tak pernah guna. Tapi itulah perkataan-perkataan dia rupanya diambil daripada bahasa Sanskrit. Jadi a satu perkataan, gama satu perkataan. Jadi a itu ni segi bahasa ya. A itu maknanya tidak. Gama tu maknanya kacau. Gabung jadi apa? Buat dengan saya tuan-tuan. Gabung kalau a artinya tidak. Gama artinya kacau. Kalau gabungkan jadi apa? Tidak kacau. Kan boleh bunyi itu? Tidak kacau. Sama. Itu dari segi bahasa. Kena faham dia? Kalau ataupun dalam perkataan yang lain, agama itu diartikan sebagai jalan. Ada lagi selamat. Jalan. Agama itu bererti jalan. Maka agama Islam itu jalan yang membawa kepada keselamatan. Ataupun dalam segi satu perkataan yang lain, agama itu diartikan sebagai tata cara. Macam mana peribadatan. Tata cara dia bagaimana. Jadi yang dikatakan agama tadi, apa rukunnya? Rukun agama tadi tidak boleh tidak, dia mesti tiga. Yang mana tiga-tiga ini memang kita dah ketahui sejak daripada dulu lagi. Yang tajuk yang bergal kita bincangkan pada pagi ini, iaitu apakah rukun agama? Rukun agama itu ada tiga. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Tiga perkara ni. Saya bawa tajuk ni tuan-tuan sebab apa? Sebab saya fikir benda tu amat penting dan benda itu memang ada kena-mengena dengan diri kita sebagai asas pengetahuan agama kita yang wajib kita ketahui tentang rukun agama. Iman, Islam, ihsan. Kita nak cerita apa kaitannya? Kita nak cerita bagaimanakah hubungan antara ketiga-tiganya? Kita akan cerita apakah mata pelajaran ataupun subjek yang perlu kita pelajari untuk mengukuhkan iman, mengukuhkan Islam dan mengukuhkan ihsan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, daripada iman, Islam, ihsan, saya dan kita sama-sama berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis daripada Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Saidina Umar ibn Khattab, masyaallah tabarakallah, kebenaran lisan itu ada pada Saidina Umar. Saidina Umar ni tuan-tuan tunggu, saya pernah cerita kepada Saidina Umar ni syaitan boleh lompang eh. Kalau Saidina Umar pernah lalu tompek tu, syaitan tak berani lalu. Tu kehebatan Saidina Umar. Kok berlaku gempa bumi, Saidina Umar cakap dekat apa tu, cakap dekat bumi, bumi kau diam, aku memerintah yang ada, jangan cerita banyak, untuk bumi berkenaan. Tu kehebatan Saidina Umar, karamah dia. Itu Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kau banyak nak cerita Saidina Umar ni, masya-Allah.
hebat. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab ni berdasarkan riwayat hadis Nabi SAW mencintai Sayyidina Abu Bakar dan juga mencintai Sayyidina Umar itu sebahagian daripada sunnah. Allahu Akbar. Cinta kepada sampai kehebatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau ada nabi selepas aku, kau ada, kata Nabi SAW, serta tu Umar. Sudah tentu Umar. Tapi nabi tak ada, tak ada lah. Nak cerita kau ada, tapi tak ada. Kan? Itu nak cerita kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebab ulama menyatakan kehebatan para sahabat, nak ceritakan apa-apa. Kehebatan para sahabat ni cukuplah. Cukuplah kemuliaan para sahabat. Kok nabi tak ada mukjizat pun? Sebenarnya ada, tapi kok nabi tak ada mukjizat pun cukuplah kemuliaan para sahabat. Itu satu mukjizat. Itu kehebatan. Cukuplah bukti kehebatan para sahabat itu. Kok nabi tak ada mukjizat, tapi nabi memang ada mukjizat. Nak cerita kehebatan para sahabat. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kembali kepada cerita kita tentang satu hadis riwayat daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebut dalam hadis Jibril. Dan hadis ini menceritakan tentang perkara iman, Islam dan ihsan. Dan ini merupakan satu perkara yang kita sebenarnya ulang kaji, yang mana pada satu hari sedang kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang sangat putih kainnya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda orang dalam perjalanan, dan tidak ada seorang pun di kalangan kami mengenalinya, sehingga dia duduk berdekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua paha Nabi SAW. Dia duduk rapat, lutut bertemu lutut, lepas itu dua tangan diletakkan di atas paha Nabi SAW. Dia rapat. Lelaki ini bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabarkanlah kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah kamu mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kamu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan haji di Baitullah jika kamu berkemampuan untuk sampai ke sana. Dia berkata, benarlah kamu. Maka kami pun tercengang kerana dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Yang lelaki tak kena, tak siapa-siapa, tiba-tiba datang bertanya, apa itu Islam? Duduk rapat-rapat pula tu. Tanya pasal Islam, Nabi jawab, Islam itu mengucap dua kalimat syahadat, Islam itu didirikan solat, zakat, bukan berpuasa bulan Ramadan, menunaikan haji bagi siapa yang mampu. Benar apa jawapan kamu? Sahabat pun tercengang. Biasa kalau orang yang bertanya ni tak tahu, ni bertanya pula dah habis dia jawab, benar apa yang kau jawab? Lepas tu sahabat lelaki ni yang dikatakan seorang lelaki ni yang sangat putih ni bertanya lagi. Dia kata, maka khabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu ialah kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan takdir baik dan buruknya. Dia berkata, maksud lelaki tadi berkata, benarlah kamu. Kemudian dia bertanya lagi, maka sekarang khabarkanlah kepadaku mengenai ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat kamu.
Akhirnya lelaki ini pun meneruskan pertanyaannya dengan dengan bertanya, maka khabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kalau begitu, katanya, khabarkanlah kepadaku akan tanda-tandanya sahaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanda-tandanya ialah apabila hamba-hamba melahirkan Tuhan, melahirkan tuannya. Mana omak melahirkan tuan. Satu masa besok bila dah besar anak ai tadi, anak tu jadi bos kepada omak ai. Omak ai jadi guli. Itu maksud dia. Dan kamu melihat orang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengambal kambing, berbangga-bangga, menegakkan dan meninggikan pinaan. Asalnya miskin, tapi sekarang dah kaya kerana pandai bisnes. Maka dia dan pakaian, Masya Allah, Tabarakallah. Dia punya kereta, Masya Allah, Tabarakallah. Bini, Masya Allah, Tabarakallah. Kerja, Masya Allah, Tabarakallah. Bahkan terperceramah kata apa? Kereta serba mengkilat, bangunan bertingkat-tingkat, bini sampai empat, duit berlipat-lipat, macam itulah kan. Macam itulah, asal miskin tapi dia rajin usaha, kaya. Itu tanda akhir zaman, dah banyak dah sekarang ni. Kemudian dia pun pergi, lalu aku terdiam beberapa lama. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Wahai Umar, adakah kamu mengetahui siapakah yang bertanya tadi?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya itulah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu." Jadi di dalam hadis ini mengajar kita tentang agama. Dia mula-mula sekali, mula sampai duduk lutut bertemu lutut. Lepas tu tangan letak atas poho. Nabi nak cerita betapa rapat seseorang tadi bila mana di dalam suasana yang mulia. Dalam majlis-majlis yang mulia, maka seanjurnya kita duduk dalam keadaan yang lebih rapat untuk mentaukan ukhuwah di kalangan kita. Macam mana yang Jibril AS bersama dengan Nabi SAW. Sebab Nabi kata mengajar kamu tentang agama. Lepas tu dia mengajar tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi di dalam hadis ini, saya mengambil tiga topik ni, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Kalau kita tengok tentang Islam itu sendiri, kita tengok apa dia katakan Islam, sembahyang. Apa dia katakan Islam, haji. Apa katakan Islam, puasa, zakat. Itu lebih kepada amalan-amalan yang zahir. Islam. Amalan-amalan yang zahir, nampak di mata kasar. Kalau puasa tu nampak dalam bilik, ya puasa lah tu kan. Walaupun kita tak tahu dia minum segelas air dalam bilik air, wallahualam. Kan? Maka datang satu kesimpulan dalam Islam itu sendiri. Kita tahu bahawa Islam itu lebih memandang kepada aspek-aspek amalan yang zahir. Maka apakah mata pelajaran yang wajar dan wajib kita pelajari yang untuk kita menepati ataupun dapat mengamalkan Islam itu sendiri. Kita berkongsi tuan-tuan, apakah pelajaran yang elok kita pelajari? Tentulah kita akan belajar ilmu pekah itu sendiri. Ilmu pekah. Lepas tu kita cerita pasal iman. Apakah iman? Iman itu kita i'tiqadkan, kita percaya 100%. Bukan ni yoko-yoko. 100%. Maksudnya dia punya sampai peringkat makrifat yakin 100% dengan putus, tidak ada syak, tidak ada sangka, tidak ada waham dan sebagainya. Maka yang dikatakan iman tadi, apa yang dibincangkan? Beriman kepada Allah.
beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Jadi kalau dalam persoalan iman tadi, apakah mata pelajaran dan bidang yang elok kita pelajari untuk untuk kita mengukuhkan iman kita? Sudah tentu kita belajar subjek tauhid. Dan yang ketiga, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita cerita pasal ihsan. Ihsan itu apa dia? Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu kamu sembah Allah Taala seolah-olah kamu melihat dia. Kalau kamu tak dapat lihat dia, rasakan Allah melihat kamu. Rasa ni, melihat dan dilihat ni, perasaan hati dipandang dan memandang ni, apakah ilmu yang wajar dan wajib kita pelajari untuk kita mencapai darjat dan kedudukan ihsan? Sudah tentu kita akan kena mempelajari satu ilmu yang dikatakan ilmu tasawuf itu sendiri. Saya teringat tuan-tuan, dalam surah Al-Fatihah, ada seorang tuan guru ajar saya tentang ada satu ayat dalam surah Al-Fatihah tu, mengkaitkan surah Al-Fatihah itu dengan subjek yang sedang kita bincangkan hari ini, tentang berkaitan iman, Islam dan ihsan, yang bersangkut paut tentang tauhid, pekah dan juga tasawuf. Apa ayat eh? Dikat ayat yang sering kita baca dalam sembahyang dan di luar sembahyang, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya hanya engkau lah ya Allah kami sembah, dan hanya engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Okey. Macam mana kita nak berumusan daripada perkara ini? Kita tengok eh. Iyyaka na'budu disebut dua kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu iyyaka disebut dua kali. Lepas tu kita kena, kita tasydid kan, betul kan? Tali kita kita tak boleh longgar kan? Kita baca ya kena berdua, ya kena sering. Tak boleh kan? Berubah makna kan? Apa makna eh? Hanya cahaya matahari kami sembah. Berubah makna. Kan? Tuan-tuan semua tunggu dah ajar tuan-tuan. Kan? Tasydidkan tu. Jangan baca, ya ke? Dah bayarlah. Ya ke nak budu? Nak budu. Tiba-tiba sambung pergi, wah ya ke nak belacan? Lagi tak boleh. Lagi mentang memainkan solat kan? Iyyaka na'budu disebut dua kali. Hanya engkau lah ya Allah, hanya engkau lah ya Allah, sebut iyyaka dua kali. Ini nak cerita tentang rahsia-rahsia Quran. Disebut dua kali, hanya engkau lah ya Allah. Siapakah Allah yang kita nak katakan hanya engkau lah? Siapa Allah? Supaya kita kenal siapa Allah, maka sudah tentu satu mata pelajaran yang wajib kita pelajari nak mengenal Allah Ta'ala, sampai kita katakan iyyaka sampai dua kali, iaitu satu ilmu yang dikatakan ilmu iman ataupun dikatakan ilmu tauhid. Tak nampak tak? Iyyaka disebut dua kali, nak ceritakan kepentingan ilmu tauhid itu sendiri. Dan surah Al-Fatihah telah mengajar kita dia punya rahsia-rahsia di sebaliknya. Lepas tu na'budu, hanya engkau ya Allah kami sembah. Macam manakah cara kita nak menyembah Allah Ta'ala? Jadi cara kita nak menyembah Allah Ta'ala salah satu dengan cara, dengan amal Islam. Cara kita nak solat, cara kita nak semai, cara nak berzikir, cara kita nak piaji, cara kita buat amal-amal dan sebagainya. Maka salah tentulah nak sembah Allah ini kita kena mempelajari Islam. Dan Islam itu apakah subjek eh? Ilmu pekah. Na'bud kami sembah macam mana? Belajarlah mu'afiqah.
Lepas tu wa iyyaka nasta'in. Dan engkau ya Allah kami minta tolong. Macam manakah cara kita minta tolong? Bukan minta tolong sesuka hati, ada cara, ada kaedah nak minta tolong dengan Allah Taala. Dengan kerendahan hati, dengan kelemahan jiwa, dengan harapan, dengan penuh perasaan. Maka apakah ilmu yang kita perlu pelajari untuk kita minta kepada Allah Ta'ala dengan penuh perasaan, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh, kata orang ini, penuh rasaan hati. Sudah tentu ilmu apa? Ilmu tasawuf itu sendiri. Maka di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada tiga konsep: tauhid, pekah dan tasawuf itu sendiri. Malah ada setengah tafsiran daripada para ulama, iyyaka na'budu bisyari'ah wa iyyaka nasta'in bil haqiqah. Kami minta, kami sembah hanya engkau lah ya Allah, kami menyembah dengan syariat. Dan hanya engkau lah ya Allah, kami minta tolong dengan cara hakikat. Baik, itu tafsiran-tafsiran daripada para-para alim ulama dan juga orang-orang soleh. Masya Allah. Itulah rahsia-rahsia. Inilah yang kita baca dalam solat kita. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan setulus jiwa kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita minta kepada Allah itu, Allah Ta'ala mengkabuli. Sebab bila mana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh ketulusan hati, Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mustajabkan dan juga menerima permintaan kita. Insya Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab saya first time datang ni kan, maka kita sebenarnya tak dengan lamonang aja kot. Cukup eh. Panjang very good. Pukul 10 dah berhenti lah kita. Saya jual lagi Al-Fadil. Allah Akbar. Dan kita bincangkan pasal bono ni, iman, Islam dan ihsan. Jadi sikit lagi saya boleh. Di mana-mana lagi, 9 hari ke-10. Sebab kita daripada Senawang ada pula subuh. Lepas tu pukul 8 korak, saya sangka sampai cepat pukul 9. Rupanya salah, tersalah jangka. Rupanya daripada Tuala Kurung ke sini, rupanya jauh rupanya. Perasaan tu okey, ya dah biasa sini. Itu cerita weh, tu sampai sengah suku tu. Mulut 9:30 kan, tentuannya. Maka dah 9:30 dah mengambil masa tuan-tuan lama, 1/2 jam. Lepas tu ada masa lagi 1/2 jam untuk kita berbicara. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam iman, Islam dan ihsan ni, bagi setengah buku yang saya baca, yang mana iman, Islam dan ihsan ni, ada setengah ulama kata, mana dulu, iman, Islam, ihsan dulu ke atau Islam, iman, ihsan dulu? Itu perbicaraan di kalangan ulama. Ada ulama kata iman dulu, baru Islam, baru ihsan. Setengah kata iman, Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Itu bukan jadi satu persoalan kita. Kita ni orang awam, saya orang awam. Maka kita hanya menakalkan, menceritakan perbezaan pandangan ulama tentang perkara ini. Tapi kalau kita tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, tentang hadis Nabi SAW, Rasulullah sebut Islam dulu, lepas tu iman, yang ketiga baru ihsan. Satu. Yang kedua tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak mengkaitkan iman, Islam dan ihsan itu dengan tauhid. Ni perbicaraan ilmiah ya. Yang mana perbicaraan semua ini ada kaitan tentang tauhid. Islam ada kaitan tentang tauhid, iman ada kaitan tentang tauhid, ihsan pun ada kaitan tentang tauhid. Yang mana kusumu tu dia asas dia mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu.
Yang kedua, rupa-rupa tuan-tuan puan-puan sekalian, tauhid ni ada beberapa kategori berdasarkan martabat seseorang. Tauhid ini ada beberapa kategori berasaskan martabat seseorang. Rupanya tuan-tuan puan-puan sekalian, tauhid ini terbahagi kepada tiga. Bukan tiga T tu. Tauhid ini ada tiga maqamat. Ada tiga kategori. Yang pertama, tauhid dari sudut i'tiqad. Satu. Ini kojo ke mana tuan-tuan puan-puan sekalian? Di akal. Kita nak meyakini Allah Ta'ala ini wujud. Apa Allah Ta'ala wujud? Adanya alam ini. Dengan kita berbicara pasal akal, kita bicara tentang akal, nak membezakan antara apakah yang dikatakan baharu, apakah yang dikatakan makhluk, apakah yang dikatakan qadim. Dapat membezakan apakah yang dikatakan iman yang benar dan apakah yang dikatakan iman yang salah. Itu dia, dikatakan i'tiqad. Yang kedua, tauhid syuhudiyah. Tauhid syuhudiyah itu maksudnya bukan sekadar di akal tetapi dibawa ke dalam hati. Maksudnya dia rasa khusyuk. Kalau sebelum tu tuan-tuan puan-puan sekalian sebut contohnya Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Kita tahu dan kita yakin Allah tu wujud. Artinya ada Allah Ta'ala. Kita yakin. Tak ada keraguan. Tapi belum masuk dalam hati lagi. Yakin ya. Tapi kalau dah masuk dalam hati, kita merasai kewujudan Allah Ta'ala itu masuk bertahap yang kedua. Dia katakan tahap syuhudiyah. Ha. Merasai Allah Ta'ala ni ada. Tu tak berani buat maksiat tu. Macam mana tuan-tuan puan-puan sekalian, seorang ulama yang bernama Imam Junid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Junid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu ini dididik oleh bapa saudaranya yang bernama Sri Siqti. Yang mana Sri Siqti ini telah mengajarkan satu zikir kepada Imam Junid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana Imam Junid tadi ketika sedikit kecil. Dia ajar ke Imam Junid, dia kata nak tidur baca zikir ini. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah juga menyaksikanku. Dibaca ketika tidur. Maka diamalkan selama sebulan. Bila dah sabar setempohnya, lepas sebulan, Imam Junid pun ditanya bagaimana aku setiap kali aku nak melakukan maksiat, aku teringat kepada Allah, maka aku tak lagi melakukan maksiat kepadanya. Maka sebelum itu tuan-tuan puan-puan sekalian, mungkin tak ada apa agaknya, tapi lepas dia mengamalkan, dia merasai. Maksud tauhid itu bukan sekadar dia percaya, bukan sekadar dia yakin, tetapi dia masuk kepada hati. Tak berani buat maksiat. Oleh sebab itu setengah daripada sahabat saya menyatakan tauhid yang sedemikian, jadi dikatakan tauhid amali namanya. Bukan tauhid akal semata-mata, bukan sekadar yakin, bukan sekadar hafal sifat 20, tapi maksiat buat ya. Kan? Tapi dia tak masuk dalam hati, tak sampai kepada tauhid tahap yang kedua. Dan yang ketiga, masuk satu tauhid dikatakan tauhid wujudiyah. Itu lebih halus daripada yang kedua. Itu orang sedemikian telah masuk kepada maqam fana dan baqa dengan Allah Ta'ala. Maksudnya dia telah karam ingatannya kepada Allah. Tidak dia memandang diri dia, tidak dia memandang sekaliannya, melainkan apa yang dilihat hanyalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terbit dalam sanubari kebesaran Allah dalam sanubarinya, tidak memandang diri dia, tidak memandang sekelilingnya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan tauhid tahap yang ketiga. Ha.
Dan benda tu ada kena-mengono pula dengan maqam, termasuk dalam kategori maqam ihsan. Oleh sebab itu, tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau orang yang belajar tauhid aqliyah hanya berada pada maqam iman dan Islam, tapi kalau nak masuk kepada wujudiyah dan syuhudiyah, maka dia kena masuk kepada satu ilmu yang dikatakan ilmu ilmu ihsan, yang dikatakan ilmu tasawuf itu sendiri. Itulah kaitan tuan-tuan puan-puan sekalian antara iman, Islam dan ihsan dengan subjek, dengan mata pelajaran yang kita mata pelajaran yang wajar kita pelajari, dan kita kaitkan dengan kedudukan ataupun maqam ataupun kategori tauhid. Sama ada tauhid itu bersifat aqliyah ataupun tauhid tadi bersifat tauhid syuhudiyah ataupun tauhid wujudiyah. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah tuan-tuan, sekian setakat itulah. Dah pukul 10 subuh dah, tuan-tuan sekalian. Minta maaflah kalau contohnya pembicaraan kita mungkin tuan-tuan ada yang kata orang tadi tak faham ko ataupun sebagainya. Tapi saya yakin tuan-tuan semua ni memang di kalangan orang-orang yang alim, insya-Allah yang hebat. Banyak tunggu-tunggu datang di tempat tuan-tuan. Jadi kita rasa sogan dengan tuan-tuan. Jadi saya dah bincang dengan Ustaz Yaakob tadi keluar tentang mungkin insyaAllah pertemuan yang akan datang kita nak bawa kitab lah. Boleh tak tuan-tuan? Ataupun nak kuliah subuh je, kuliah duha macam besok. Saya suka kitab tuan-tuan. Kitab ni boleh kita bawa balik bila baca ulang kaji. Kalau contoh kita berdua kuliah, tuan-tuan dengar, untuk balikan apa cerita Surah Selat, entah apa cerita, lupa dah kan. Jadi sekurang-kurang kalau ada kitab, ada pedoman. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, nak macam mana Ustaz Yaakob? Ha? Ada kitab eh? Boleh tuan-tuan kitab eh? Boleh eh? Itu pula lah. Macam mana tapi kitab tu saya tak tahu, saya rasa ambil kitab yang sonang kata. Tuan-tuan nak kitab jawi ke kitab rumi, nak tanya dulu ni. Ya? Rumi kan? Nak rumi kan? Sonang kan? Rumi tulisan besar-besar kan tak? Sonang kan? Itu tulisan kocik-kocik, tahlu tak nampak kan? Tulisan besar-besar nak mencari juga tu. Dia bukan sonang tu dah. Kan, kitab tauhid mungkin kita guna bahasa yang mudah. Saya ada jumpa satu buku, tapi saya jumpa dekat KL, kitab Jawahir Al-Kalamiyah. Dia ada soal jawab, tapi asas sangat. Terlampau asas. Tapi tengok macam mana nanti. Ada masa lagi sebulan untuk saya fikirkan. Bila dah ada kan, saya cakap dengan benda Tuan Imam Zamri dan Ustaz Yaakob ni kan, saya bincang apa kita bincang macam mana nak beli kitab. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan sudi mendengar perbicaraan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini, amalan kita pada pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itu yang kita harapkan, amal diterima oleh Allah. Maka kalau Hikam bicara tuan-tuan puan-puan sekalian, cukuplah satu balasan, cukuplah satu nikmat kalau contoh amal itu Allah terima, cukuplah. Allah terima amal kita, cukuplah. Bila Allah terima amalan kita, ada pahala. Ada pahala. Itulah. Kalau Allah tak terima, tak ada pahala. Itu maksudnya cukuplah amal Allah terima. Lepas tu pagi-pagi tuan-tuan, dah sambung cakap bila. Elok kita berdoa, yang didoakan. Tunggu kami, ajar kami doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutakabbalan. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, kurniakanlah kami rezeki yang baik, dan kurniakanlah kami amalan yang diterima. Itu penting.
amalan yang diterima. Kita harap itulah tuan-tuan. Insya-Allah wallahu alam bisawab. Wassallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala ali washabi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Wassallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم الحمد لله تقبل الله منكم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.